orderan makin hari makin sepi. Kalau gini terus, mau makan apa nanti? Jalannya bingung, kanan apa kiri ya? Aku gue balik lagi aja. Eh Neng, mau kemana? Kayaknya kebingungan. Iya, lagi bingung ini, lagi nyari alamatnya Mbak Nurjen. Oh, Mbak Nurjen. Saya tahu itu. Hah? Kamu serius? Tapi aku nggak yakin sama kamu. Ya terserah kalau nggak percaya, mah. Kalau gitu, saya mau lanjut ngambil kelapa lagi. Eh, tunggu dulu. Gitu aja ngambek. Ya udah, kalau kamu tahu tempatnya, anterin saya ke sana. Baik, kalau begitu saya akan antarkan Nona sekarang juga. Ya udah, ayo, jangan banyak cincong. Tunggu dulu, ongkosnya mana? Ya elah, kerja dulu, nanti baru dibayar. Emang kamu di sini sebagai apa sih? Minimal DP 50%. Di sini saya sebagai joki 3-in-1. Baru Nona saya akan antar. Ya udah nih. Nah, gitu dong. Ayo berangkat. Sopan dan ramah. Bentar. Perasaan lu ngomong aja dari tadi. Gak sampai-sampai, jangan-jangan lu bikin gua kesasar ya? Hitam banget hati Nona. Tuh. Tempatnya Mbak Nurjen. Kumuh banget tempatnya. Lu nipu gua ya? Shh. Jangan sembarangan kalau ngomong, Nona. Dia bisa mendengarkan pembicaraan kita di sini. Hati-hati. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Woi! Pamit, Nona. Terima kasih. Jelas banget jadi orang. Tapi, apa salahnya gue mencoba sendiri aja ya ke sana? Permisi, ada orang nggak di sini? Kok nggak ada yang nyaut sih? Jangan-jangan gue ditipu lagi.
ada tamu. Sudah lama kamu di sini, Neng? Iya, Pak. Kirain tadi nggak ada orang. Oh, begitu. Ayo silahkan naik, Neng. Ada perlu apa, ya Ukhti? Lah, kok mirip yang tadi? Kenapa malah dia? Maaf, Tad. Maksud tujuan saya ke sini untuk memasang penglaris, kan? Agar wajah kamu terlihat cantik dan rupawan. Wah, ternyata dia sakti juga ya. Iya, Tad. Bisa kan bantuin saya? Soal mudah. Tapi apakah kamu siap dengan syarat dan resikonya? Apapun itu, saya sudah siap, Ustaz. Saya suka yang seperti ini. Kalau begitu, kita langsung mulai aja ritualnya. Kamu langsung pakai sarung ini. Buat apa ini, Ustaz? Sudah, kamu ikuti saja. Kita akan melakukan ritual mandiin kamu. Baik, Ustaz. Ya udahlah. Gua ikutin aja apa kata dia. Yang penting gua bisa cantik lagi. Juga dia ya, lecet. Sebelum saya mandikan, kita akan melakukan ritual penusukan roh jahat yang ada dalam tubuh kamu. Sekarang kamu atur posisinya. Maksudnya kita mau ngapain ini? Sudah, kamu diam. Sekarang kamu menghadap ke sana. Dan apapun yang terjadi, kamu tetap diam. Terus mundur. Hei, itu belum seberapa dan ini belum selesai. Kamu harus melakukan 3 kali ritual jika ingin kecantikanmu sempurna. Jika tidak, kamu akan keriput kayak nenek-nenek. Baik, Ustadz. Kalau begitu, saya pamit. Tunggu dulu. Bukain dikit